Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan berikan informasi lagi nih teman-teman ya. Kali ini Didi akan berikan informasi seputar trik cuan maksimal nih teman-teman ya, di masa bearish di Getayo yang pasti tanpa modal cuy. Nah, jadi mungkin dari teman-teman semua banyak yang belum tahu ya bagaimana cara mendapatkan cuan tanpa modal di Getayo, teman-teman ya. Dan gua saranin kalian gercep lakukan hal ini, teman-teman ya. Nah, lakukan apa, Bang? Tonton video ini sampai habis ya. Nanti bakal diulas semua di video ini. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu ya, teman-teman, karena asli subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So, enggak usah lama-lama, langsung kita kepoin, teman-teman. Oke, jadi so. Nah, oke teman-teman ya, kita langsung aja ke pertukaran Getayo, teman-teman ya. Di mana selama ini teman-teman ya, Getayo adalah salah satu pertukaran favorit Didi pribadi, teman-teman ya. Karena apa? Karena banyak sekali fitur ya yang ada di dalamnya, teman-teman. Dan banyak sekali program-program menarik ya dari Getayo yang tentunya bisa memberi kita cuan ya, teman-teman, tanpa modal bahkan, teman-teman. Nah, di sini kita ketahui ya, Getayo itu adalah salah satu pertukaran top dunia ya, yang masuk 9 besar menurut kapitalisasi pasar yang ada di CMC, teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, Getayo itu 9 besar untuk market spotnya gitu, teman-teman. Dan untuk derivatifnya, Getayo itu saat ini menduduki peringkat 11 besar ya untuk derivatifnya, teman-teman ya. Dan Getayo juga pernah menjadi 6-7 besar dunia, teman-teman ya. Jadi gua rasa untuk fundamental dari Getayo itu nggak usah diragukan lagi gitu, teman-teman ya. Dan kali ini gua akan ngejelasin, teman-teman ya, buat teman-teman semua, dan gua akan kupas triknya bagaimana cara mendapatkan cuan maksimal ya teman-teman ya di akun Getayo ya. Bagaimana cara mendapatkan akun VIP gratis, bagaimana cara mendapatkan dolar atau cuan lah intinya ya di Getayo secara gratis, nanti bakal diulas semua di video ini gitu teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman ya, kita akan langsung ke fitur favorit Didi ya di Getayo, yaitu apa? Fitur Getayo Startup, teman-teman ya. Oke. Jadi fitur ini adalah salah satu fitur favorit Didi. Karena apa ya? Karena di sini mereka tuh selalu bagi-bagi airdrop gratis, teman-teman ya. Oke, seperti yang sering kali gue jelasin ke teman-teman, bahwa untuk mengikuti Getayo Startup ini, teman-teman ya, kalian tuh nggak harus pakai modal, teman-teman. Yang penting ada saldo ya, jumlahnya itu $10 di akun spot kalian. Entah itu saldo berbentuk USDT atau berbentuk aset lain. Intinya total aset kalian tuh ada $10 di akun spot, maka kalian tuh bisa mengikuti airdrop gratis di Getayo Startup ini. Tapi yang pasti kalian wajib KYC level 2 gitu teman ya. Nah, jika kalian masuk websitenya dari Getayo, kalian tinggal klik di sini dan kalian masuk startup ya. Kalau di HP kalian klik aja di lainnya, langsung masuk ke startup gitu teman. Oke, nah di sini gue bakal jelasin ya bagaimana cara langsung mengikuti Getayo Startup. Nah, berhubung kalau kemarin ya di video Didi akun gue VIP level 2. Nah, sekarang gue mau ngebuktiin bahwa akun non VIP itu juga bisa berpartisipasi, teman ya. Dengan syarat kalian harus punya akun Getayo dan kalian harus KYC level 2, serta kalian juga harus memiliki minimal aset ya di akun spot itu nilainya ya $10, teman-teman. Nah, di sini gua akan klik akun gua, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, teman-teman, akun Didi itu VIP-nya 0. Artinya ini bukan akun VIP, teman-teman ya. Kalau di video di kemarin kan VIP level 2, sekarang non VIP. Apakah bisa mengikuti Getayo? Kita buktikan, teman-teman. Apa bedanya, Bang, ya? Bedanya kalau kalian memiliki akun VIP, teman-teman ya, kalian tuh sudah dijamin 100% nih ya untuk mendapatkan airdrop di Getayo Startup ini, teman-teman ya. Untuk berapa banyak dapatnya tergantung kalian VIP berapa. Jadi semakin banyak VIP, semakin banyak pula airdrop yang kalian dapatkan, teman-teman. Nah, lalu untuk mengupgrade akun kita menjadi VIP bagaimana, Bang ya? Sebenarnya syaratnya cukup fleksibel, teman-teman ya. Kalian tuh cuma hold sekitar 100 ya, 100 GT di akun spot kalian gitu, teman-teman ya. Atau kalian memiliki dana $2000 di akun spot, teman-teman. Bahkan kalian misalkan memiliki volume perdagangan hingga 60.000 USDT, kalian tuh sudah berhak mendapatkan akun VIP 1 gitu teman ya. Nah, di video ini gue udah ngejelasin semua ya syarat-syarat untuk mendapatkan akun VIP. Jadi kalian bisa tonton deh ya video ini teman ya, dan bagaimana cara untuk mengikuti Getayo Startup. Nah, teman-teman, ini kan berhubung ya, di sini kan sudah ada
airdrop gratis gitu teman ya. Ini kurang 10 menit gitu teman ya. Sayang banget kalau kita lewatkan. Meskipun kita bukan akun VIP, kita bisa berkesempatan mendapatkan hadiah ini. Dan untuk hadiahnya apakah 100% dapat teman ya? Jadi untuk akun non VIP seperti akun gue saat ini ya, itu untuk hadiahnya random teman ya. Jadi kalau kalian beruntung, kalian akan mendapatkan hadiahnya teman. Nah, buat kalian nih yang mau mendapatkan hadiah meskipun akun kalian non VIP nih, kalian dijamin 100% mendapatkan hadiah. Kalian bisa daftar ke Get.io ya. Linknya sudah disediakan di kolom deskripsi, teman ya. Karena dengan kalian mendaftar melalui link Didi, kalian akan mendapatkan voucher gratis ya dari Get.io, teman ya. Ntar ini khusus pengguna baru, teman ya. Akun baru-baru tersebut, teman ya, bisa berkesempatan memiliki voucher, teman ya. Nah, voucher tersebut bisa kalian gunakan untuk mengikuti Get.io selama 15 hari ke depan gitu teman ya. Jadi dengan jaminan 100% kalian dapat teman. Ya, jadi tunggu apa lagi buat kalian yang mau bikin akun Get.io teman ya. Kalian bisa klik link yang sudah ada di kolom deskripsi agar kalian mendapatkan voucher tersebut teman. Nah, lihatnya voucher tersebut di mana? Kalian bisa pergi ke menu ini teman ya. Dan di sini kalian ada pusat hadiah, kalian klik ya. Kalian klik aja pusat hadiah ini, teman ya. Maka nanti kalian akan diarahkan ke sini, teman. Nah, di sini kan ada pusat hadiah, tugas bonus, voucher, teman ya. Nah, di voucher ini kan gue nggak dapet ya, teman ya. Buat kalian yang daftar pakai link Didi yang di bawah deskripsi ini, maka kalian akan mendapatkan vouchernya. Nah, voucher ini bisa kalian gunakan untuk mengikuti Get.io Startup ini, teman ya. Karena ini waktunya udah 7 menit, cuy. Sayang banget kalau kita lewatkan. Yuk, kita langsung coba ikuti Get.io Startup ini ya. Berhubung di sini ada Tezos, teman. Di sini kita akan buktikan, teman, bahwa akun Didi itu bukan akun VIP, artinya non VIP, teman ya. Oke, di sini syaratnya ya, kalian bisa masuk ya, teman. Kalian minimal punya aset $10 ya, dan kalian tuh bisa mengklaimnya, teman. Nah, sebelum mengikutin, kalian wajib hukumnya melakukan riset ya. Di sini Get.io sudah menyediakan semua mengenai informasi tim ya serta tokenomik dari token yang akan kalian ikuti di program Get.io Startup ini. Kalian bisa baca-baca dulu. Nah, untuk persyaratan peserta, ketika ini centang hijau semua, maka kalian tuh bisa mengikuti airdrop ini gitu teman ya. Nah, berhubung ini bukan akun non VIP dan udah centang hijau semua di sini teman ya, jadi gue memenuhi syarat untuk mengikuti airdrop ini meskipun non VIP cuy ya. Nah, di sini kita langsung klik gratis ya ini teman ya. Kita langsung klik gratis ya. Sayang banget ini tinggal 6 menit ya. Kita akan masuk klik gratis ini teman ya. Gratis untuk klaim. Di sini teman ya, catatan ya. Kalian bisa baca-baca sendiri untuk perjanjiannya, teman. Artinya di sini teman ya, level saat ini non VIP nih ya, buat buktiin ke teman-teman semua. Akun saat ini akun gue itu non VIP atau VIP 0 ya, dan untuk di akun spot gue saat ini ada sekitar saldo $121 ya. Ini bukan bentuk USDT tapi ini bentuk aset lain gitu, teman. Ya. Tapi aset ini nggak bakal berkurang sama sekali ya. Ini buat jaminan aja, teman ya, bahwa di akun spot kalian tuh ada dana gitu, teman. Dan di sini kalian centang, baru kalian klik claim ya. Nah, berhasil. Terima kasih atas partisipasi dan donasi Anda. Oke, jadi artinya di sini, teman ya, kita itu sudah mengikuti airdrop gratis, teman ya. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja ya sampai acara ini berakhir gitu, teman ya. Biasanya sih 7 hari kerja ya untuk pendistribusiannya ya, teman. Slow aja ya, kalian tunggu aja. Jadi itu salah satu cara buat kalian untuk mendapatkan airdrop gratis di Get.io, teman. Nah, berhubung ini masih ada satu lagi, teman ya, yang soil, yuk kita langsung coba, teman ya. Kita akan langsung coba klaim lagi, teman. Kan sayang banget kalau dilewatkan, teman ya. Caranya masih sama ya, untuk peraturan-peraturannya masih sama seperti yang gue ucapkan tadi. Kita langsung klaim gratis, teman ya. Oke ya, jadi artinya kita di sini bisa untuk mengikuti lebih dari satu airdrop, teman. Oke, kita klik ya, claim. Nah, berhasil, teman ya. Oke, artinya di sini gue udah mengikuti 2 airdrop ya. Ini akun non VIP cuy. Nanti bakal gue jelasin ya bagaimana cara untuk mendapatkan akun VIP secara gratis ya, tanpa perlu kalian modal sama sekali, teman-teman. Dan ada beberapa yang harus kalian lakukan. Nanti triknya bakal gue kasih tahu ke teman-teman semua. Caranya seperti itu, teman-teman ya. Untuk syarat-syaratnya dan cara mengikutinya seperti itu ya. Jadi buat kalian yang ingin 100% mendapatkan hadiah airdrop, kalian bisa
buat akun baru untuk linknya sudah disediakan di kolom deskripsi. Dan setelah kalian membuat akun, tentunya kalian harus KYC level 2. Teman yang baru kalian akan mendapatkan voucher yang nantinya voucher tersebut bisa kalian gunakan untuk mengikuti acara Get IO Startup ini ya. Jadi voucher itu sama dengan akun VIP 1 ya. Jadi hampir mirip fungsinya karena selama 15 hari ke depan kalian bisa menggunakan voucher itu untuk mengikuti Get IO Startup ini. Nah teman ya, untuk cara yang kedua ya, agar kalian bisa cuan di Get IO ya, kalian bisa ikuti penambangan Get POS ya. Jadi penambangan Get POS ini ya, buat kalian yang sering trading nih, misalkan di Get IO teman ya, dan kalian tentunya di situ yang kendala kalian pasti biaya fee tradingnya. Nah dengan Get POS ini teman ya, kalian tuh bisa memaksimalkan ya, agar kalian mendapatkan biaya trading ya dengan bentuk koin emas teman ya, di mana koin emas tersebut bisa kalian jadikan poin untuk biaya fee trading kalian teman. Dengan caranya bagaimana bang ya? Caranya cukup mudah banget cuy. Dan di sini teman ya, kalian bisa masuk ke Get IO teman ya. Nah di sini ada momen ya, kalian langsung klik Get POS teman ya, maka kalian nanti akan diarahkan di sini. Nah di sini kalian tuh tinggal posting-posting aja ya mengenai news-news terbaru mengenai sentimen perkembangan cryptocurrency di sini teman ya. Nah nantinya ketika banyak yang like, banyak yang komen teman ya di postingan kalian, kalian tuh akan mendapatkan yang namanya koin emas teman ya. Nah di sini juga dijelaskan nih ya, raih koin emas untuk redeem hadiah teman, sukai atau komentari postingan bagus untuk mendapatkan koin emas, lalu gunakan untuk redeem hadiahnya teman. Nah di sini selain kalian bisa memposting, kalian juga bisa ya teman ya untuk melike postingan orang teman, atau kalian bisa berkomentar gitu teman ya di postingan orang. Nah maka kalian nantinya kalian tuh bisa mendapatkan koin emas ini teman ya. Jadi besar kecilnya koin emas ini tergantung seberapa banyak informasi yang kalian posting teman ya, dan seberapa banyak juga like dan komentar yang kalian dapatkan. Di sini gue langsung aja masuk ke profil gue teman ya agar lebih jelas. Nah di profil ini teman ya, gue udah dapet 290 teman ya, dan ini sudah satu kali redeem kemarin teman ya. Oke jadi kita klik koin emas ini ya. Nah ini ya history, dimana gue tanggal 9, tanggal 10 kemarin ya teman ya, ini sudah mendapatkan 20 koin emas, 10 koin emas ya, 700 koin emas ya, ini minus ya. Jadi setiap minggu sekali ketika koin emas kalian mencapai 700, ini otomatis akan keridem teman ya. Dan ini kemarin kalau nggak salah gue mendapatkan $10 teman ya untuk biaya perdagangan. Artinya ketika gue transaksi di Get IO teman ya, maka biaya perdagangan itu ngambil dari koin yang udah gue redeem di sini teman ya. Nah di sini kalau kalian klik di sini teman ya, notifnya koin emas akan diredeem secara otomatis seminggu sekali ya, hadiah akan dikirim ke akun Anda dalam waktu 7 hari kerja, dan jumlah koin emas yang sesuai akan dikurangi ya teman ya. Jadi seperti ini, kemarin gue udah nyampe sekitar 800 lebih ya, redeeman ini akan menjadi sebuah poin teman. Jadi itu tadi ya cara bagaimana kalian bisa mendapatkan reward ya untuk fee trading kalian ya dengan memaksimalkan Get POS ini ya. Jadi itu cara yang kedua teman untuk kalian bisa cuan di Get IO teman. Cara yang ketiga ya teman, kalian tuh bisa nonton live streaming teman ya. Iya, bisa nonton live streaming. Makanya gue sering kali ya nge-share link untuk kalian tonton live streaming. Karena apa? Karena banyak sekali program-program dari Get IO yang menawarkan hadiah ya buat para penontonnya teman. Nah seperti kalian bisa lihat ya di sini ya, ini tayangan langsung yang sedang live ya. Kalian bisa masuk aja teman ya, kalian bisa follow akun di channel teman ya untuk live streaming. Nah kenapa nonton live streaming ini bisa mendapatkan cuan gitu teman ya? Yang pertama teman ya, ketika kalian menonton live streaming gitu teman ya di Get Live ya, yang kalian dapatkan tuh kalian berkesempatan akan mendapatkan VIP account ya, terus voucher startup teman, dan poin yang tadi bisa menjadi fee trading teman ya. Biasanya poin-poin tersebut itu dibagikan oleh beberapa streamer teman ya, yang tentunya memenuhi syarat gitu teman ya. Jadi untuk kalian tahu siapa aja streamer yang memenuhi syarat, kalian ikuti akun Get Live ya teman ya di Get IO teman ya. Jadi buat kalian yang udah masuk di Get POS dan udah memiliki akun, kalian bisa follow mereka ya di sini teman ya, maka kalian akan menjadi fan-nya gitu teman. Jadi saranin kalian follow Get Live teman ya, agar kalian tahu nih siapa aja streamer-streamer yang bisa membagikan akun VIP, voucher, poin teman ya dalam live streamingnya. Nah
ketika kalian udah tahu ya streamer siapa aja, kalian masuk deh ke live streamingnya, teman ya. Siapa tahu teman ya, dengan kalian aktif nih di live streamingnya dan aktif mengomentari postnya, kalian tuh bisa kepilih ya untuk mendapatkan hadiah VIP account. Lumayan cuy, untuk menjadi VIP account kan cukup lumayan ya di Get.io ya teman ya. Tapi dengan kalian menghadiri live ya serta aktif ya, kalian tuh bisa berkesempatan mendapatkan VIP account, voucher startup dan poin, teman. Ya itu cara yang ketiga buat kalian bisa cuan di Get.io ini, teman ya. Siapa tahu kalian mendapatkan akun VIP dan tentunya kalian bisa mengikuti Get.io startup ini, teman ya, dengan jaminan 100% dapat kalau kalian dapat VIP dari GetLive ini, gitu teman ya. Oke, dari nonton live streaming gitu teman ya. Jadi intinya kalian tuh nonton live streaming untuk kalian tuh berburu akun VIP, berburu voucher. Nah, voucher dan akun VIP serta poin ya teman, itu kalian gunakan untuk mengikuti Get.io startup teman ya. Di Get.io startup kalian bisa cuan ya, 100% cuan gratis lagi cuy. Oke, jadi itu cara ketiga ya teman ya, agar kalian bisa cuan di Get.io teman ya. Dan di sini juga teman ya, Get.io juga mengadakan yang namanya itu answer and earn teman ya, atau jawab dan dapatkan teman ya. Programnya itu kurang lebih seperti ini ya. Kalian bisa buka melalui PC website ya teman ya, serta kalian juga bisa membuka melalui HP Android kalian teman. Nah, di sini teman untuk mengikuti acara ini ya, kalian bisa tonton video Didi yang ini nih. Ya, di video ini gue udah jelasin semua caranya, bagaimana syaratnya juga bagaimana, dan bagaimana cara mendapatkan hadiahnya. Kalian bisa pantengin sampai habis ya untuk cara-caranya, karena di sini gue nggak akan ngejelasin semuanya. Oke, dan di ini teman ya ada airdraw nih ya, yang berakhir dalam 2 hari lagi teman ya. Artinya jadi kesempatan kalian untuk langsung gabung di sini teman ya. Untuk linknya nanti gue sediain di kolom deskripsi teman ya. Jadi buat kalian yang belum tahu caranya, kalian bisa tonton video Didi yang ini nih. Oke. Jadi maksimalkan teman ya dengan event-event Get.io seperti ini ya, karena ini kalian tinggal ngejawab dan mendapatkan hadiah. Nah, jadi kalau salah jawabannya bagaimana, Bang? Kalian bisa ulangin lah teman ya jawaban kalian ya sampai kalian benar. Dan itu kalian dijamin 100% pasti dapat kalau di acara atau event Get.io Answer N ini ya. Kalau kalian masih gak percaya, kalian tonton video Didi yang ini nih ya, yang ngebahas semua event Get.io Answer and Earn, teman. Oke? Oke. Dan untuk berikutnya, teman ya, kalian bisa ikuti acara ini nih, teman. Ini adalah acara Game Hunting Game, teman. Oke. Nah, di video Didi sebelumnya ya, gue udah ngejelasin cara bagaimana untuk mendapatkan cuan di game ini, teman ya. Jadi ini adalah salah satu event game dari Get.io agar kalian tuh bisa mendapatkan akun VIP secara gratis, serta kalian juga bisa mendapatkan ratusan dolar di game ini. Nah, buat kalian yang pengen tahu bagaimana cara untuk menjalankan game ini, kalian bisa tonton video Didi yang ini nih. Di video ini gue udah jelasin semua cara bagaimana kalian mendapatkan cuan di dalam event game Get.io ini ya, game hunting teman. Oke. Nah, kebetulan di konten Didi yang sebelumnya ya, itu acaranya itu nggak ada 1 versus 1, 1 versus 2 ini gitu teman ya. Jadi acaranya tuh nggak ada ini. Jadi masih bermain lajang ini gitu teman ya. Nah, di pembaruan ini teman ya, kalian tuh bisa bermain game 1 versus 1 ini teman ya. Player versus player gitulah teman ya. Dengan cara kalian mencari permata yang sudah ditargetkan di game ini teman ya. Karena game ini adalah game play to win teman ya. Jadi semakin banyak kesempatan kalian menang, semakin besar juga kesempatan kalian akan mendapatkan hadiah reward yang begitu besar di game hunting game ini teman. Dan di sini juga tentunya kalian juga bisa mendapatkan akun VIP secara gratis cuy. Nah, kurang lebih ini adalah penjelasannya teman ya. Artinya semakin tinggi level dan semakin cepat kalian menyelesaikan game ini, maka kesempatan kalian semakin besar untuk mendapatkan hadiah reward hingga ratusan dolar, bahkan akun VIP secara gratis cuy ya. Jadi untuk lebih detailnya teman ya, kalian bisa tonton video Didi yang ini nih ya. Untuk syarat-syaratnya apa aja kalian bisa tonton teman, dan cara bermainnya cukup mudah banget kok teman ya. Kalian bisa tonton video Didi yang ini nih. Oke, misalkan ketika kalian bisa mendapatkan hadiah reward ratusan dolar di game ini, serta kalian bisa mendapatkan VIP, tentunya itu bisa kalian pakai modal ya. Untuk rewardnya bisa kalian pakai modal investasi di Get.io, atau kalian bisa membeli
token-token atau koin-koin jagoan kalian. Nah, untuk akun VIP-nya bisa kalian gunakan untuk get Ayo Startup ini, teman ya. Jadi itu adalah trik yang bisa kalian gunakan, teman ya, untuk mengikuti program-program get Ayo yang pastinya ini semua itu gratis, cuy. Nggak ada yang pakai modal. Jadi trik ini gue berikan ke teman-teman semua agar kalian juga bisa cuan, teman ya, di get Ayo tanpa modal tentunya, cuy. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat ya, teman ya, buat kalian semua, teman ya. Nanti untuk semua linknya bakal gue sediain semua di kolom deskripsi. So, jadi itu tadi, teman ya, trik dan tips buat kalian semua agar kalian bisa cuan di masa bearish di get Ayo ini, teman ya. Tapi seperti biasa, teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya berikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe, teman, karena selisih subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.